Yo, hello guys, kembali lagi sama gue Haibisi Manusia. Wow. Dan yo guys, kali ini gue bakal kembali lagi untuk bermain Minecraft. Dan kali ini gue bakal membawakan guys add-on untuk partner yang terbarunya cuy. So, ini adalah versi 4. Dan dengan add-on partner ini guys, kalian akan bisa untuk main bareng dengan teman kalian di Minecraft tanpa kalian butuh teman di dunia nyata cuy. Jadi misalkan guys, kalian itu mempunyai Minecraft dan kalian main Minecraft itu sendirian di rumah, nggak ada teman kalian di dunia nyata, kalian itu tetap bisa untuk punya teman mabar cuy. Di Minecraft ini auto bisa boy ya. So guys, langsung aja kita bakal mulai cuy, cekidot. So langsung aja cuy, kita bakal mulai. Jadi yang pertama itu pasti kita akan mengambil untuk partner kitanya cuy. Jadi ini adalah teman kita, wajib kita spawn dulu. Seperti ini cara spawnnya ya. Slash function, kemudian spasi partner cuy. Jadi seperti ini. Kemudian kalian itu pilih guys ya, mau yang spawn cewek atau cowok cuy. Jadi misalkan di sini kita spawn yang cewek dulu cuy, karena ini yang paling atas. So seperti ini aja untuk komennya, kalian enter, maka kita akan mendapatkan ini cuy, yang cewek guys ya. Ini teksturnya pinky-pinky gitu. So di sini kita bakal langsung aja tim, dan untuk timnya itu pakai apple cuy. So kalian itu harus ambil untuk apelnya dulu cuy, dan kini ada tulisan timnya. So kita bakal tim langsung, dan itu udah ke tim guys, kita bisa langsung ganti skinnya. Udah jadi polisi wanita cuy. Kita bakal dijaga guys ya sepenuh hati sama si polisi ini guys. So di sini ada skin cewek lainnya juga, kalian pilih aja guys ya. Kalau gua sih pilih yang polisi cewek tadi itu aja cuy, biar gua bisa dijaga sepenuh hati guys ya. Lah, kok ngilang guys? Gak ada yang polisi cewek. Waduh itu cuy. Oke, kemudian selanjutnya di sini. Dan untuk ukurannya seperti biasa kita tetepin aja lah ya. Kemudian selesai. Dan oke guys, jadi ini adalah temen mabar kita sekarang. Dan kemanapun kita pergi, kita bakal langsung dijaga sepenuh hati cuy. Mantap sekali guys ya, kalian jangan khawatir. Kalau kalian merasa kesepian, pakai aja ini cuy. Dan di sini guys, kita bisa untuk sneak, kemudian ganti pergerakan cuy. Misalkan di sini kita ganti, waduh jangan cuy, jangan ke situ dulu, waduh. Bu polisi ini cuy ya, malah kesana dia berenang ngapain. So kita klik ganti pergerakan dan akan jadi roti cuy. Kalau roti ini guys, dia itu bisa bebas untuk pergi kemanapun yang dia inginkan ya. Kemudian di sini juga terdapat ini ada apel. Apel ini mengikuti kita cuy. Jadi seperti bodyguard gitu ya. Widih, kita udah punya bodyguard guys. Zaman dulu kita pakai bodyguardnya itu yang zombie khas ya. Dikasihin comment block. Apakah kalian masih mengingatnya? Kalau sekarang udah lebih mantul cuy. Dan yang terakhir ada juga megang wortel guys. Yang wortel ini dia akan diam selamanya ya. Jadi meskipun kita tinggal kemanapun, dia bakal tetap diam cuy. Oke, mumpung dia masih diam guys, kita bakal kasih yang namanya ini turtle shell, karena sekarang udah bisa pakai ini juga ya. Kemarin itu yang versi sebelumnya itu bisa pakai armor-armor yang normal itu guys ya, yang gold, kemudian iron, diamond. Dan yang update sekarang bisa pakai turtle shell cuy. Kita bakal coba buktikan guys ya. Dan kita langsung diambil punya kita cuy. Mantap sekali bupolnya guys. Waduh, bupol bener-bener cantik banget kalau pakai ini cuy. So ini mantap sekali menurut gue ya, biar nggak terlalu biasa guys, pakai yang turtle shell aja cuy. So next di sini dia juga bisa megang yang namanya torch cuy. So kita bakal langsung pakaiin dia torch dan langsung auto megang guys ya.
So, mungkin kita bakal ganti dulu pergerakan dia biar dia itu bisa gerak, guys ya. Bentar, kita ubah ke yang apple aja, oke. Dan kita pakaiin torch dan dia bakal mengikutin kita ya. Dan di sini kita bakal coba tes dulu cuy, apakah si torchnya yang dia pegang itu bisa nyala jika di malam hari ya. Kita bakal coba set ke midnight seperti ini. Dan bisa kalian lihat guys ya, kita bisa mengamati dari sini. Oke guys, ternyata torch yang dia pegang itu belum bisa menerangi di sekelilingnya guys. Kenapa? Karena ini masih cuman hiasan ya, belum dikombinasikan dengan yang namanya dynamic light cuy, oke? Mungkin nanti akan ada update lagi untuk yang dynamic light-nya biar torch yang dia pegang itu bisa bercahaya beneran untuk sekelilingnya cuy, oke ya. Jadi mantap sekali, kita tunggu aja. So, kenapa partner gua malah diserang sama skeleton cuy? Bupol kita diserang, kita nggak bisa diam ya. Kita bakal langsung aja kasih dia ini guys untuk sword-nya. Jadi di sini ada animasi baru untuk dia megang sword dan nyerangnya cuy. Bentar ya, kita bakal kasih dia lawan yang sepadan cuy, zombie khas biar tahan matahari. So, langsung aja serang Bupol. Seranglah dengan segenap kekuatan muda. Benar sekali guys. Jadi seperti itu, dan kemarin itu ada bug ya di animasi attack sword-nya. Jadi seperti zombie juga cuy. Kenapa ya? Padahal ini orang, tetapi untuk animasi nyerangnya itu malah zombie cuy. So, kalau sekarang sih udah diperbaiki cuy. Mantep banget. Dah, dia coba untuk balas dendam guys ke skeleton yang nyerang dia tadi. Dah, si skeletonnya malah kabur ke bawah cuy. Mampus tuh skeleton, benar-benar dibalaskan guys dendamnya ya. So, udah tamatlah riwayat kamu boy. Oke guys, jadi seperti itu, dan kita bakal suruh dia ke sini. Apakah dia masih bisa mengikuti kita? Langsung aja, mana Bupol? Hello, di mana kamu Bupol? Kenapa dia nggak mau ngikutin kita, guys? Apakah dia tersesat? So, di sini karena Bupol kita udah menghilang entah kemana, cuy. Kita bakal coba untuk ambil partner baru. Jadi kita bakal ambil aja yang partner cowok, cuy. Karena tadi cewek udah ya. Kalian klik seperti ini aja dan cowok. Oke, seperti ini udah selesai. Kita bakal tim dulu dan ganti skin cuy. So guys, kita bakal suruh dia tenang dulu, diam di tempat. Dan kita bakal menuju ke yang terakhir guys, yaitu dia bisa nge-build ya, atau membangun sesuatu. So di sini kita bakalan ambil dulu item-itemnya. So, di sini kita bakal ambil dulu crafting table-nya. Kita bakalan kasih di sini, guys, dan kita akan ambil, guys. Kemudian juga wall putih di bawahnya, dan ini fence, cuy. Fence yang oak fence ini. Oke, seperti ini, guys. Akan mendapatkan ini, cuy. Build bendera Indonesia. Mantap sekali. Kemudian di sini kita bakal ambil water bucket, lalu lava bucket. Dan paper cuy, di sini kita akan mendapatkan lagi itemnya build portal ya, dan juga oak door cuy. So seperti ini aja untuk crafting resepnya yang build rumah cuy. So kita udah punya 3, lalu paper jangan lupa, dan yang terakhir adalah dirt cuy. Oke seperti ini guys, ini adalah lahan pertanian build farm. So di sini kita bakal suruh dia untuk mulai membangun guys ya, dan apakah dia bakal nge-build langsung. So itu dia guys, udah jadi untuk build yang pertama bendera Indonesia cuy, mantap sekali. Yang selanjutnya adalah build portal cuy, kita udah kasih, dan tunggu dulu guys, dia masih mikir ya. Oke, udah jadi, sangat cepat sekali. Next adalah membuat rumah guys. Apakah dia beneran bisa? Kita bakal tunggu.
Oke, udah selesai cuy, mantap sekali, udah jadi rumahnya guys. Dan yang terakhir adalah untuk farm cuy. Jadi ini apakah bisa lahan pertaniannya dia buat? Keren cuy, widih, sama persis seperti biasanya ya. So guys, jadi itu dia beberapa hal yang bisa gua review di add-on panel versi 4 ini. Dan memang ada cuy untuk versi selanjutnya, dan gua bakal review di video selanjutnya cuy. Okay? So jangan lupa tinggalkan like dan juga subscribe-nya, dan untuk download link-nya ada di deskripsi guys. So sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Rolling up to the frat house and we bout to rock it. Get them ladies on the dance floor, bout to drop it. Once the music starts, we ain't never gonna stop it. Listen real.